Oke, sore ini bersama Mas Tatak di studionya Direktorat Jenderal Kebudayaan. Mas Tatak ini dari Luna Guitar Works Sidoarjo. Ini khusus bikin gitar-gitar karya luar biasa anak bangsa. Dan saya senang sekali ya dapat tamu Mas Tatak. Dan ini nanti saya sih nggak main ya, yang main ini teman-teman gitu. Saya cuma megang aja. Tapi yang pasti saya senang ya melihat bahwa sebetulnya sudah ada nih ya kemampuan dari kita ya, dan anak kita mampu bikin gitar yang sudah beredar internasional ya, dan juga dipakai oleh banyak gitaris di dalam maupun di luar negeri. Dan berharap tentunya usahanya Mas Tatak nih sukses terus. Dan tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu, karena ini lumayan nih high end nih gitarnya gitu ya. Jadi nabung dulu ya Mas Fatwa ya, tapi pada akhirnya kita upayakanlah satu di Dijen Kebudayaan nih gitu, juga bisa ikut sukseskan perjalanan dari Luna Guitar Works. Selamat Mas Tata, sekali lagi terima kasih atas kunjungannya ke Direktorat Jenderal.